saudara-saudari terkasih, kita berkumpul di tempat ini untuk mengantarkan dan menjelaskan Santa Maria, Bunda segala suku yang mau rendah hati ikut Allah. Setelah seharian penuh Bunda Maria berada di komunitas Santa Bernadette, kami sebagai warga komunitas telah menyambutnya dengan sukacita. Sebagai umat, sudah dapat kami upayakan dalam kunjungan Bunda Maria ini. Dalam doa bersama, kami telah menggali keutamaan-keutamaan Bunda Maria yang dapat kami jadikan sebagai teladan kehidupan harian kami. Maka kami mohon, jadilah komunitas Ursula untuk menerima visitasi semacam kunjungan Bunda Maria ini. Kami yakin Bunda Maria berkenan hadir serta mendampingi gerak langkah kita semua yang memperbaharui diri, keluarga, masyarakat, dan gereja untuk beriman yang semakin mendalam dengan mewujudkannya dalam relasi dengan sesama dan semesta. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan segala kasih, di dalam pribadi Santa Maria, Bunda segala suku, secara mengagungkan Engkau anugerahkan kedamaian, ujian, dan kegembiraan lewat teladan hati Maria yang tak ternoda. Tanpa kenal lelah, Bunda Maria telah menjadi perantara, pembela, dan pendoa kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Berilah kami rahmat kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari, agar kami semakin berakar dalam iman, tumbuh dalam persaudaraan, dan berjuang dalam karya nyata bagi sesama dan semesta. Demi Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, Bunda Allah, selamat datang di tempat kami di Gereja Santa Ursula. Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kesempatan kami untuk umat di komunitas Santa Ursula untuk dapat memanjatkan doa kepada-Mu melalui perantaraan Bunda Maria yang kini telah hadir di komunitas kami. Tubuh kiranya berkat dan rahmat-Mu selalu menyertai seluruh keluarga kami. Umat komunitas Santa Ursula menyambut kedatangan Santa Maria Bunda segala suku di komunitas ini. Kini kiranya kami umat komunitas Santa Ursula juga boleh berkenan berdoa dan memohon melalui perantara ini. Allah Bapa di surga, bersyukur juga kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan telah menemani perjalanan seluruh umat di komunitas dalam pengarahan patung Santa Maria Bunda segala suku. Hingga sesampai di tempat komunitas kami, tubuh kiranya berkat dan rahmat-Mu selalu menyertai seluruh umat komunitas demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kemudian, Yesus mulia bersyukur. Sesudah dia mengatakan demikian,
angkatlah dia disaksikan oleh mereka, berkawan melakukannya dari pandang mereka. Ketika mereka sedang mengangkat terakhir, waktu dia naik suku, tiba-tiba berdiri dua orang yang berkata, dan berkata,